pelarangan solat Jumat dan jemaah sekaligus penutupan masjid itu tidak berlaku umum. Akan tetapi khusus zona-zona merah, zona-zona bahaya, zona-zona rawan. Sedangkan untuk zona-zona yang aman, maka solat jemaah harus jalan terus. Kenapa? Sebab karena solat jemaah dan solat Jumat terutama harus jalan terus. Karena solat Jumat ini kita tahu adalah fardu ain yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kemudian saya sampaikan bahwa fatwanya para ulama menyangkut pelarangan dan penutupan masjid ini hanya bermanfaat dan penting untuk mereka yang rajin melaksanakan Jumat dan solat jemaah. Karena ada kemungkinan sebagian dari mereka ada yang tidak tahu bahwa pada saat-saat tertentu apa yang wajib seperti Jumat menjadi tidak wajib. Bahkan pada kondisi tertentu apa yang wajib bisa menjadi haram. Sedangkan mereka yang memang malas ke masjid atau bahkan sama sekali tidak mau ke masjid, untuk mereka tidak perlu fatwa. Karena tanpa fatwa pun mereka sudah tidak Jumat. Tanpa fatwa pun mereka sudah tidak melaksanakan sholat jamaah. Pertanyaannya, kenapa kok hanya masjid saja yang ditutup, kok hanya sholat Jumat dan jamaah saja yang dilarang? Saya menjawab begini, yang wajib saja itu menjadi haram, apalagi yang memang tidak wajib seperti mul, ya kan? Kalau orang-orang yang bisa sedikit berpikir sudah dapat memahami dari pelarangan kumpul-kumpul di masjid dalam rangka sholat Jumat dan jamaah dilarang, ya apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dan bedanya lagi, sholat jamaah dan Jumat ini kan diperlukan kedisiplinan yang luar biasa, asapnya rapat dan seterusnya. Sementara aktivitas-aktivitas di luar, meskipun mereka banyak orang, kan bisa menjaga jarak satu sama lain ya. Untuk menghindarkan penularan bisa kalau di luar. Tapi kalau sholat Jumat dan jemaah sulit, kecuali kalau asapnya dibuat renggang sebagaimana yang kadang dilakukan orang. Kalau tempat-tempat maksiat, situ tidak berlaku istilah penutupan. Kenapa? Sebab karena memang sejak dari awal tempat-tempat itu tidak boleh dibuka.